Saya duluan, Kak. Marsha, Chandra, ada apa ini? Ini kenapa kalian di luar lapangan semua? Sekarang kan jadwal kita untuk pakai lapangan. Dan ini juga sudah sesuai dengan kesepakatan saya dengan pihak Bhinneka Raya. Lapangannya dipakai buat pemotretan, Pak. Iya, Pak. Bahkan anak-anak Bhinneka Raya juga latihan di luar sana. Pemotretan? Doni nggak bilang apa-apa sama saya? Katanya sih dadakan. Kelakuan Doni lama-lama nggak masuk akal. Kalian latihan dulu di tempat lain. Saya akan urus semua ini. Ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Yuk. Ayo, anak-anak. Kesana. Ayo, Cup. Sekali lagi, Cup. Sekali lagi. Ayo, Cup. Santai aja. Jangan terlalu kaku. Ayo, Suf. Lebih luas lagi, Suf. Ya, coba lebih rileks lagi, Cup. Kamu harusnya minta izin dan untuk pemotretan ini. Iyalah. Bagas, tempat ini udah gue sewa. Jadi mau buat apa juga terserah gue dong. Oke, lagi. Tip. Ah. Lagi. Kamu gak apa-apa? Ini tuh kayaknya bau saya sakit, cedera. Aduh, Pak. Ini tuh kayaknya saya nggak bisa ngelanjutin lagi, Bu. Pak Doni, ini bagaimana? Apakah ada tim medis yang siap membantu? Sebentar, Bu. Kalau pakai dokter Bhinneka Raya, pasti bakal susah dan lama. Don, kamu harusnya tahu, acting dengan bermain seperti itu beda. Apalagi Yusuf belum stretching. Gas, kalau gue pinjam dokter lu, boleh? Ntar gue bayar berlipat-lipat. Silakan gunakan jasa dokter Yus untuk mengobati anak didik kamu yang bernama Yusuf. Saya nggak butuh duit kamu, Don. Kamu kan sudah tahu, Tuna Sakti sudah keluar dari krisis keuangan. Halo, Dokter Jos. Ini ada pelatih yang membutuhkan jasa kamu. Dokter, nih saya bawain buah-buahan buat dokter. Tangan saya sampai keiris loh, Dok. Oh, jadi sakitnya dadakan? Ya gitu deh, Dok. Ya udah, akan saya tangani langsung ya. Enggak usah, Dokter. Nanti saya akan langsung bawa ke sana aja. Ih, dokter mau dibawa kemana sih? Sertika? Ini, Dok. Saya bawain buah-buahan buat dokter. Terima kasih banyak ya, Chef. Tapi tolong taruh di meja saya aja. Soalnya saya mau langsung datangin Ucup yang lagi pemotretan di lapangan. Hah? Ucup? Pemotretan? Iya, Chef. Kalau gitu saya duluan ya. Oh, iya, Dok. Iya. Mari, Chef. Iya, mari. Datang ke sini cuma buat dianggurin doang. Buat apaan coba? Mending kita balik Bhinneka Raya aja. Ya lu coba bilang aja sendiri sama Coach Doni. Semua gara-gara si Ucup. Jangan semua hal lu salahin sama Ucup lah. Lah, emang kenyataannya, Bro. Lu nya aja yang terlalu sibuk buat belain dia. Lama-lama kita di sini nggak ada harga dirinya, tau nggak? Heh, Topan, maksud lo apa sih?
gini Len, lapangan kita dirampas. Udah gitu dikuasain sama satu orang lagi. Gue mau lihat, Pak Bagas bisa gak ngusir si Ucup? Topan, kalau cuma buat ngusir orang, Pak Bagas bisa kali. Tapi Pak Bagas banyak pertimbangannya. Iya, berarti Pak Bagas cupu. Heh, Topan, lo jangan pernah ya jelek-jelekin Pak Bagas. Tarik ya omongan lo. Lah, kok kalian berdua nyerang gue sih? Kalau kalian berdua anaknya Pak Bagas, boleh kayak gini. Dia itu cuma pelatih kita, paham kan? Apaan sih lo? Udah. Sudah. Daripada kalian ribut-ribut di sini, lebih baik sekarang kita latihan di sana. Ingat, apapun kondisinya, kalian harus tetap semangat. Jelas? Jelas, Coach. Jelas, Coach. Ayo latihan. Mesin cup. Gimana cup? Udah mendingan? Udah dok. Tapi masih sedikit berat untuk digerakin. Udah pelan-pelan aja, jangan terlalu porsir dulu. Iya dok, terima kasih banyak ya. Oke. Ayo cup. Iya dok. Dokter Jos. Iya, Pak. Bagaimana dengan kondisinya Yusuf, anak Bhinneka Raya? Kondisinya sudah membaik, Pak. Namun Yusuf memang harus butuh istirahat. Saya permisi dulu. Mari. Silakan. Saya kasih kamu waktu 1 jam lagi. Setelah itu, saya mau pakai lapangannya. Lo kenapa sih, Gas? Lo ngiri banget ya, anak-anak Tunas Sakti belum dapat endorsement, ha? Emang beda ya, Don. Pelatih yang mengejar prestasi dengan pelatih yang mengejar endorsement.